Halo anak-anak, bersiaplah, kereta alfabet telah datang. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Mari belajar angka-angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mari belajar bentuk. Persegi, kotak, lingkaran, oval, segitiga, segi lima, segi enam, segi delapan, layang-layang, bintang. Mari belajar tentang binatang. Gajah, panda, jerapah, kera, singa, harimau, domba, babi, sapi, anjing. Mari belajar mode transportasi. Pesawat, van, sepeda, ambulan,
mobil, roket, kapal, mobil pemadam, taksi, mari belajar sayur-mayur. Tomat, wortel, paprika, terong, jamur, kentang, brokoli, mentimun, mari belajar buah-buahan. Apel, pir, anggur, mangga, pisang, ananas, jeruk, ceri, mari belajar warna-warna. Merah, biru, kuning, hijau, oranye, ungu, merah muda, hitam, putih, abu-abu. Kelima kata kecil ini sungguh menggemaskan. Mari kita melihatnya. Lima kata kecil duduk bersama sedang melahap serangga. Satu melompat ke dalam kolam, tinggal empat kata kecil. Empat kata kecil duduk bersama sedang melahap serangga. Satu melompat ke dalam kolam, tinggal tiga kata kecil. Tiga kata kecil duduk bersama sedang melahap serangga. Satu melompat ke dalam kolam, tinggal dua kata kecil. Dua kata kecil duduk bersama sedang melahap serangga. Satu melompat ke dalam kolam, tinggal satu kata kecil. Satu kata kecil duduk sendiri sedang melahap serangga. Ia melompat ke dalam kolam, semua kata kecil pergi.
Hai anak-anak, pernahkah melihat keluarga jari? Dimana jempol, dimana jempol? Di sini, di sini. Apa kabarmu? Baik, terima kasih. Larilah, larilah. Dimana telunjuk, dimana telunjuk? Di sini, di sini. Apa kabarmu? Baik, terima kasih. Larilah, larilah. Dimana yang tinggi, dimana yang tinggi? Di sini, di sini. Apa kabarmu? Baik, terima kasih. Larilah, larilah. Dimana yang manis, dimana yang manis? Di sini, di sini. Apa kabarmu? Baik, terima kasih. Larilah, larilah. Dimana yang kecil, dimana yang kecil? Di sini, di sini. Apa kabarmu? Baik, terima kasih. Larilah, larilah. Dimana semua, dimana semua? Di sini, di sini. Apa kabarmu? Baik, terima kasih. Larilah, larilah. Mari dengarkan cerita tentang Raja Kol. Raja Kol orang yang ramah dan sungguh rendah hati. Ia meminta pipa dan mangkok dan pemain biolanya. Dan setiap pemain biola memiliki gaya yang indah. Oh, tiada bandingnya Raja Kol dan pemain biolanya. Raja Kol orang yang ramah dan sungguh rendah hati. Ia meminta tameng dan pedang dan para ahli pedangnya. Dan setiap ahli pedang memiliki pedang yang indah. Oh, tiada bandingnya Raja Kol dan para ahli pedangnya. Raja Kol orang yang ramah dan sungguh rendah hati. Ia meminta alat memasak dan para juru masaknya. Dan setiap juru masak membuat masakan sedap. Oh, tiada bandingnya Raja Kol dan para juru masaknya. Raja Kol orang yang ramah
dan mahkota dan para penjahitnya. Dan setiap penjahitnya membuat baju yang indah. Tiada bandingnya Raja Kul dan para penjahitnya. Hai anak-anak, lihat si Jack Horner kecil. Ia punya paipram. Jack Horner kecil duduk di sudut memakan pai Natal. Jarinya masuk untuk mengambil prem. Berkataku anak baik. Jack Horner kecil duduk di sudut memakan pai Natal. Jarinya masuk untuk mengambil prem. Berkataku anak baik. John Paden kecil duduk di taman meminum limunnya. Ia melihat serangga dan siput dan berlari keluar. John Paden kecil duduk di taman meminum limunnya. Ia melihat serangga dan siput dan berlari keluar. Jim Pekat kecil duduk di halaman membaca buku komik. Temannya datang dan Jim berkata, ayo bergabunglah. Jim Pekat kecil duduk di halaman membaca buku komik. Temannya datang dan Jim berkata, ayo bergabunglah. Hai anak-anak, aku senang melesat dengan cepat. Terkadang aku ingin terbang seperti lalat. Aku ingin terbang tinggi di langit, ya ku ingin terbang seperti lalat. Aku ingin terbang tinggi di langit, ya ku ingin terbang seperti lalat. Lihat burung di langit dan lebah di pohon, layang-layang yang terbang tinggi. Lihatlah balon-balon juga para tawon dan cahayanya sang rembulan. Aku ingin terbang tinggi di langit, ya ku ingin terbang seperti lalat. Aku ingin terbang tinggi di langit, ya ku ingin terbang seperti lalat. Lihat awan berputar, pesawat dan hujan, capung dan kereta balapan. Kelelawar dan kucing juga burung hantu dan pesawat ruang angkasa. Aku ingin terbang tinggi di langit, ya ku ingin terbang seperti lalat. Aku ingin terbang tinggi di langit, ya ku ingin terbang seperti lalat.
Hai anak-anak, hari ini sangat indah. Ayo kita jalan-jalan bersama teman-teman. Hari yang sangat indah, lewati pegunungan, lalui bukit-bukit, lewati pegunungan. Hari yang sangat indah, lewati sungai-sungai, dengar suara airnya, lewati sungai-sungai. Hari yang sangat indah, lewati pegunungan, bernyanyi dengan teman, lewati pegunungan. Hari yang sangat indah, lewati pegunungan, lalui padang bunga, lewati pegunungan. Hari yang sangat indah, lewati lembah-lembah, dengar burung berkicau, lewati lembah-lembah. Hari yang sangat indah, lewati pegunungan, bernyanyi dengan teman, lewati pegunungan. Yang sangat indah, lewati hutan-hutan, bayangan pepohonan, lewati hutan-hutan. Hari yang sangat indah, mengelilingi danau, melihat ikan-ikan, mengelilingi danau. Hari yang sangat indah, lewati pegunungan, bernyanyi dengan teman, lewati pegunungan. Apakah kalian menyukainya? Sampai jumpa dengan Bob si Kereta. Hai anak-anak, ayo bermain dengan warna-warni krayon. Ayo memilih warna, lihat ada warna biru. Ambil selembar kertas, gambar langit yang indah. Nampak sangat menyenangkan, biru warna yang indah. Itu warna-warni dalam kotak krayon. Ayo memilih warna, lihat ada warna merah. Ambil selembar kertas, gambar mawar yang indah. Nampak sangat menyenangkan, merah warna yang indah. Itu warna-warni dalam kotak krayon. Ayo memilih warna, lihat ada warna kuning. Ambil selembar kertas, gambar bintang di langit. Nampak sangat menyenangkan, kuning warna yang indah. Itu warna-warni dalam kotak krayon. Ayo memilih warna,
Lihat ada warna hijau. Ambil selembar kertas, gambar padang rumput indah. Nampak sangat menyenangkan, hijau warna yang indah. Itu warna-warni dalam kotak krayon. Ayo memilih warna. Lihat ada merah muda. Ambil selembar kertas, gambarlah permen kapas. Nampak sangat menyenangkan, merah muda itu indah. Itu warna-warni dalam kotak krayon. Ayo memilih warna. Lihat ada warna ungu. Ambil selembar kertas, gambar gaun yang indah. Nampak sangat menyenangkan, ungu warna yang indah. Itu warna-warni dalam kotak krayon. Anak-anak, mari menari. Satu, dua, ikat sepatu. Tiga, empat, ketuk pintu. Lima, enam, pungut ranting. Tujuh, delapan, jejerkanlah. Sembilan, sepuluh, seekor ayam. Masih ada lagi. Sebelas, dua belas, menggalilah. Tiga belas, empat belas, pelayan berkumpul. Lima belas, enam belas, pelayan di dapur. Tujuh belas, delapan belas, pelayan menunggu. Sembilan belas, dua puluh, piringku kosong. Mari lakukan lagi. Satu, dua, ikat sepatu. Tiga, empat, ketuk pintu. Lima, enam, pungut ranting. Tujuh, delapan, jejerkanlah. Sembilan, sepuluh, seekor ayam. 11, 12, menggalilah. 13, 14, pelayan berkumpul. 15, 16, pelayan di dapur. 17, 18, pelayan menunggu. 19, 20, piringku kosong. Sekali lagi. 1, 2, ikat sepatu. 3, 4, ketuk pintu. 5, 6, pungut ranting. 7, 8, jejerkanlah. 9, 10, seekor ayam. 11, 12, menggalilah. 13, 14, pelayan berkumpul. 15, 16, pelayan di dapur. 17, 18, pelayan menunggu. 19, 20, piringku kosong. Halo semuanya, hari yang cerah. Mari ke peternakan hari ini. Opsi kereta ke peternakan. Iya, iya, oh. Di peternakan melihat bebek. Iya, iya, oh. Kuek-kuek di sini, kuek-kuek di sana. Kuek sini, kuek sana, kuek di mana-mana. Bopsi kereta ke peternakan. Iya, iya, oh. Bopsi kereta ke peternakan. Iya, iya, oh. Di peternakan melihat kuda. Iya, iya, oh. Hihi di sini, hihi di sana. Hi sini, hi sana, hi di mana-mana. Bopsi kereta ke peternakan. Iya, iya, oh. Bopsi kereta ke peternakan. Iya, iya, oh. Di peternakan melihat sapi. Iya, iya, oh. Mau di sini, mau di sana. Mau sini, mau sana, mau di mana-mana. Bopsi kereta ke peternakan. Iya, iya, oh. Wow, wow.
kursi kereta ke peternakan. Iya iya oh, di peternakan melihat babi. Iya iya oh, oing oing di sini, oing oing di sana, oing sini, oing sana, oing di mana mana. Kursi kereta ke peternakan. Iya iya oh. Kursi kereta ke peternakan. Iya iya oh, di peternakan melihat ayam. Iya iya oh, petok di sini, petok di sana, tok sini, tok sana, tok di mana-mana. Kursi kereta ke peternakan. Iya iya oh. Kursi kereta ke peternakan. Iya iya oh, di peternakan melihat domba. Iya iya oh, mbe di sini, mbe di sana, mbe sini, mbe sana, mbe di mana mana. Kursi kereta ke peternakan. Iya iya oh. Kursi kereta ke peternakan. Iya iya oh, di peternakan melihat anjing. Iya iya oh, guk di sini, guk di sana, guk sini, guk sana, guk di mana mana. Kursi kereta ke peternakan. Iya iya oh. Kursi kereta ke peternakan. Iya iya oh, di peternakan melihat kucing. Iya iya oh, meong di sini, meong di sana, meong sini, meong sana, meong di mana-mana. Kursi kereta ke peternakan. Iya iya oh. Sampai jumpa anak-anak, semoga menyenangkan. Pernahkah mendengar cerita tentang ketiga tikus buta? Tiga tikus buta, tiga tikus buta. Mereka berlari, mereka mengejar butan yang memotong ekor mereka. Pernahkah lihat sebelumnya tiga tikus buta? Tiga tikus buta, tiga tikus buta. Periksakan mata, periksakan mata. Dokter memberi kacamata, mereka pun dapat melihat. Lalu ucapkan terima kasih tiga tikus buta. Tiga tikus buta, mereka pun pulang, mereka mengejar butan. Ia berlari ketakutan, pisaunya telah disembunyikan tiga tikus buta. Tikus buta, mereka membeli obat, mereka membeli obat. Dioleskan sambil bernyanyi, ekornya pun tumbuh kembali. Mereka senang dan hidup panjang tiga tikus buta.
tadi cerita yang cukup menarik. Sampai jumpa. Hai anak-anak, apakah kalian ingin melihat dunia di bawah laut? Mereka melompat-lompat bersama Bob si kereta. Dan jangan lupa membawa masker bernapas. Ayo kita berenang di ombak biru, kesana kemari arungi lautan. Melihat ikan-ikan sibuk berenang, sungguh sangat asik sekali. Lihat ikan hiu, lihat kepiting, lihat para belut berkejaran. Lihat cumi-cumi, lihat ubur-ubur, di dunia di bawah laut. Ada banyak sekali hal menyenangkan di bawah laut. Mari kita melihatnya. Melewati gua, naik kuda laut, lompati batu koral bersama Bob. Ada juga kerang dengan mutiara, sungguh banyak hal yang menakjubkan. Lihat ikan hiu, lihat kepiting, lihat para belut berkejaran. Lihat cumi-cumi, lihat ubur-ubur, di dunia di bawah laut. Dan ada banyak cerita seru di bawah laut. Ayo ikut mereka dan kalian akan dengarkan semuanya. Berenang dengan paus yang bernyanyi tentang kota emas di bawah laut, tempat putri duyung dengan rajanya dan kereta yang melayang. Lihat ikan hiu, lihat kepiting, lihat para belut berkejaran. Lihat cumi-cumi, lihat ubur-ubur, di dunia di bawah laut. Tadi sungguh petualangan yang seru dan basah. Sampai jumpa lagi dalam petualangan lainnya bersama Bob si kereta. Hai anak-anak, hari yang indah bukan? Mari lihat semua hal kecil yang kita sukai. Mencampur warna dan melukis di buku gambar, bermain di depan kaca dan menertawakannya, memakai sepatu kesukaan, melompat bagaikan guru. Inilah hal-hal kecil yang ku suka. Beberapa hal mungkin nampak lucu, tapi kalau diingat-ingat, kita merindukannya. Menangkap sinar matahari lewat jendela, melihat langit dan mencari di mana UFO. Memakai sepatu kesukaan, melompat bagaikan guru. Inilah hal-hal kecil yang ku suka. Kita melupakan banyak hal yang menyenangkan. Jadi aku selalu menulisnya di buku harianku. Memotong gambar dari majalah kesukaan, bermain sabun di dalam air bagai kapal selam. Memakai sepatu kesukaan, melompat bagai kanguru. Inilah hal-hal kecil yang ku suka.
Apakah kalian menyukai hal-hal yang kusukai? Tuliskan hal-hal yang kamu sukai. Dadah! Lihat bayi-bayi yang berlompatan itu. Lima anak bayi berlompatan. Satu terjatuh dan terbentur. Mama menelpon dokter dan dia berkata, tidak boleh lagi berlompatan. Empat anak bayi berlompatan. Satu terjatuh dan terbentur. Mama menelpon dokter dan dia berkata, tidak boleh lagi berlompatan. Tiga anak bayi berlompatan. Satu terjatuh dan terbentur. Mama menelpon dokter dan dia berkata, tidak boleh lagi berlompatan. Dua anak bayi berlompatan. Satu terjatuh dan terbentur. Mama menelpon dokter dan dia berkata, tidak boleh lagi berlompatan. Satu anak bayi berlompatan. Satu terjatuh dan terbentur. Mama menelpon dokter dan dia berkata, lekaslah tidurkan mereka. Hai anak-anak, mari bernyanyi lagu tentang jembatan London. Jembatan London runtuh, telah runtuh, telah runtuh. Jembatan London runtuh, oh sayangku. Ayo bangun kembali dengan kayu, dengan lumpur. Ayo bangun kembali, oh sayangku. Kayu tak cukup kuat, lumpur pun tak kuat. Nanti akan terjatuh, oh sayangku. Ayo bangun kembali dengan bata, dengan mortir. Ayo bangun kembali, oh sayangku. Bata tak cukup kuat, mortir pun tak kuat. Nanti akan terjatuh, oh sayangku. Ayo bangun kembali dengan besi, dengan baja. Ayo bangun kembali, oh sayangku. Besi tak cukup kuat, baja pun tak kuat. Nanti akan terjatuh, oh sayangku. Thank you.
ayo bangun kembali dengan perak, dengan emas. Ayo bangun kembali, oh sayangku. Jembatan London runtuh, telah runtuh, telah runtuh. Jembatan London runtuh, oh sayangku. Hai anak-anak, sudahkah bertemu dengan keluarga Bob si kereta? Mari kita lihat jarimu yang pertama, kereta ayah. Jari ayah di mana? Di sini, apa kabarmu? Inilah jari yang kedua, kereta ibu. Jari ibu di mana? Di sini, apa kabarmu? Jari ketiga adalah kereta kakak. Jari kakak di mana? Di sini, apa kabarmu? Jari keempat adalah kereta adik. Jari adik di mana? Di sini, apa kabarmu? Dan jari terakhir adalah kereta bayi. Jari bayi di mana? Di sini, apa kabarmu? Tadi menyenangkan, bukan? Mari kita lihat jari-jari tadi sekali lagi. Jari ayah di mana? Di sini, apa kabarmu? Inilah jari yang kedua, kereta ibu. Jari ibu di mana? Di sini, apa kabarmu? Jari ketiga adalah kereta kakak. Jari kakak di mana? Di sini, apa kabarmu? Jari keempat adalah kereta adik. Jari adik di mana? Di sini, apa kabarmu? Dan jari terakhir adalah kereta bayi. Jari bayi di mana? Di sini, apa kabarmu? Tadi sungguh hebat. Sampai jumpa. Hai anak-anak, ayo dengar cerita Yankee Doodle. Yankee Doodle ke kota tunggangi kuda poni dengan bulu di topinya bernama Makaroni. Yankee Doodle semangat, Yankee Doodle tampan. Menarilah dan ramah kepada para gadis. Ku berkemah dengan ayah bersama Kapten Gooding. Di sana banyak lelaki bertubuh besar dan kekar. Yankee Doodle semangat, Yankee Doodle tampan. Menarilah dan ramah kepada para gadis. Ada Kapten Washington menunggangi kudanya, memberikan perintah kepada anak buahnya. Yankee Doodle semangat, Yankee Doodle tampan. Menarilah dan ramah kepada para gadis.
Yankee Doodle sangat keren. Sampai jumpa. Hai anak-anak, kalian tahu apa yang kusuka saat liburan? Aku suka memanggang. Mari memanggang kue, dipanggang hingga renyah. Ditaburi dengan kacang nampak menggiurkan. Mari memanggang kue, dipanggang hingga renyah. Ditaburi dengan kacang nampak menggiurkan. Dengan Bopsy kereta sangat menyenangkan. Ayo memanggang lagi. Memanggang puding Natal, lapisi dengan gula, hias dengan buah ceri nampak menggiurkan. Memanggang puding Natal, lapisi dengan gula, hias dengan buah ceri nampak menggiurkan. Dengan Bopsy kereta sangat menyenangkan. Kita memanggang apa lagi ya? Aku tahu. Memanggang kue kering, dipanggang hingga renyah. Ditaburi dengan almond nampak menggiurkan. Memanggang kue kering, dipanggang hingga renyah. Ditaburi dengan almond nampak menggiurkan. Dengan Bopsy kereta sangat menyenangkan. Tadi sungguh menyenangkan. Lain waktu lagi ya bersama Bopsy kereta. Apa kamu merasa kesepian? Maka kamu butuh lagu persahabatan. Ada saat ku rasa sedih dan sepi. Wajah sedihku semakin menjadi. Ku berjalan-jalan dengan sahabatku, dan aku pun merasa tenang. Teman-teman, teman-teman, para sahabatku, aku senang bersama para sahabatku. Kadang sekolahku membosankan. Ku tak sabar tuk segera pulang. Ku berjalan-jalan dengan sahabatku, dan aku pun merasa tenang. Teman-teman, teman-teman, para sahabatku, aku senang bersama para sahabatku. Ada saat ku rasa sungguh senang. Ingin ku bagi rasa senang ini. Ku berjalan-jalan dengan sahabatku, dan aku pun merasa tenang. Tahukah kalian siapa sahabat Bopsy kereta? Kalian semua. Sampai jumpa lagi. Ada 10 di sana dan yang kecil berkata, "Bergulinglah, bergulinglah." Lalu mereka berguling dan satu terjatuh. 9, 9. Ada 9 di sana dan yang kecil berkata, "Bergulinglah, bergulinglah." Lalu mereka berguling dan satu terjatuh. 8, 8. Ada 8 di sana dan yang kecil berkata, "Bergulinglah, bergulinglah." Lalu mereka berguling dan satu terjatuh. 7, 7. Ada 7 di sana dan yang kecil berkata, "Bergulinglah, bergulinglah."
Lalu mereka berguling dan satu terjatuh. Enam! Enam! Ada enam di sana dan yang kecil berkata, "Bergulinglah, bergulinglah." Lalu mereka berguling dan satu terjatuh. Lima! Lima! Ada lima di sana dan yang kecil berkata, "Bergulinglah, bergulinglah." Lalu mereka berguling dan satu terjatuh. Empat, empat. Ada empat di sana dan yang kecil berkata, "Bergulinglah, bergulinglah." Lalu mereka berguling dan satu terjatuh. Tiga, tiga. Ada tiga di sana dan yang kecil berkata, "Bergulinglah, bergulinglah." Lalu mereka berguling dan satu terjatuh. Dua, dua. Ada dua di sana dan yang kecil berkata, "Bergulinglah, bergulinglah." Lalu mereka berguling dan satu terjatuh. Satu, satu. Ada satu di sana dan yang kecil berkata, "Selamat malam." Pipi tembam, lesung dagu, bibir merah, gigi putih, rambut ikal, kulit cerah, mata biru, sungguh indah, kesayangan. Kaukah itu? Ya, ya, ya. Pipi tembam, lesung dagu, bibir merah, gigi putih, rambut ikal, kulit cerah, mata biru, sungguh indah, kesayangan. Kaukah itu? Ya, ya, ya. Pipi tembam, lesung dagu, bibir merah, gigi putih, rambut ikal, kulit cerah, mata biru, sungguh indah, kesayangan. Kaukah itu? Ya, ya, ya. Pipi tembam, lesung dagu, bibir merah, gigi putih, rambut ikal, kulit cerah, mata biru, sungguh indah, kesayangan. Kaukah itu? Ya, ya, ya. Anak-anak, lihat Yakub tertidur. Matahari bersinar dan waktunya bangun. Apa kau tidur? Apa kau tidur? Abang Yakub, Abang Yakub. Lonceng telah berbunyi, lonceng telah berbunyi. Ding ding dong, ding ding dong. Apa kau tidur? Apa kau tidur? Abang Yakub, Abang Yakub. Roti telah dipanggang, sang bebek berbunyi. Kuek, 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 kuek. Apa kau tidur? Apa kau tidur? Nona Su, Nona Su. Ayam telah berkokok, ayam telah berkokok. Kukuruyuk, kukuruyuk. Pagi yang indah, bukan? Sampai jumpa.